Saya berada di Banda Aceh. Nah, saya akan mengunjungi warung nasi kambing Lembakti yang terkenal itu di jalan Nyamakam Lanteh, Banda Aceh. Kita lihat keseruan di dalam. Kebetulan lagi ada pejabat. Tempatnya cukup luas. Oke, ya. Ya, ya. Ya. Ya, gimana? Gimana? Pokoknya kita Aceh pokoknya bagus ya. Aceh mantap. Iya. Semua makanan enggak ada yang enggak enak. Iya. Kalau ada duit sini pantang bawa pulang pantang lagi. Pantang bawa pulang. Makanya pesawat kami disuruh balik lagi, enggak boleh pulang Jakarta karena uang tahu uangnya masih belum habis buat nikmati kuliner Aceh. Mantap. Iya. Nah, ini di dapurnya Lembakri. Lembakri. Ya. Nah, ini dapurnya di Lembakri ya. Ya. Gak apa-apa ambil gambar ya Pak. Nah, iya. Arangnya ya. Iya kamu lihat. Kesibukan di Lembakri. Nah, sudah terhidang. Ada udangnya ini. Direbus, direbus. Ini sama ya? Ini enggak, ini daging panggang. Nah, ini si rebus. Iya, ini khas. Si daging sapi. Iya. Coba dong. Bisa disimpan dia bareng-bareng. Coba diungkapkan dengan rasa nih. Biasanya Om Bayu mana? Aceh, ini namanya si rebus. Daging sapi terus diolah dengan baik dan sambungnya dan ini saya coba ya. Ya. Ini mantap banget. Keras, ini masih ada, tapi masih tetap lembut. Bagaimana berasa dagingnya Pak? Berasa daging ya? Daging nah, kalau makan itu berasa ayam, saya bingung Pak. Jadi ini berasa daging ya Pak? Ini ikan payam. Ya. Bumbunya kuning, dan di sana ada cemerlang atau honje ini. Atau hobi yang di kuih itu, dan dia wak aja juga. Rasanya apa? Oh iya benar sih. Enak sekali rasanya ini, malam sekali. Rasa pusat sayuran. Ya namanya urap sayuran. Oh iya, enak alhamdulillah. Dan kita lihat udangnya, karena bisa lurus. Karena di dalamnya ada tus kayunya untuk makanan saat ini kita lihat kayu. Jadi bisa lurus. Kalau enggak kita ketusuk ya. Ya. Oke. Tadi itu si rebu kering, ini si rebu kuat. Kayak gulai ya. Si rebu. Ke mama si rebu mak ke mama. Sedangkan ke mama ini dia. Ini ke mama. Mama ini pakai daging ikan. Ikannya ikan apa ya? Ikan tuna bisa. Ya. Ini tepung ke mama. Ke mama kayak sambel ya. Uang. Coba sirbo, sirbo. Kalau dapat izin bisa ke si mama yang kedua. Nah, coba kira-kira kita akan makan dan habis ini kita ke bandara ya.
ya ini maknanya bisa makan lagi di Lembakri. Mantap. Kebetulan kita belum pernah di Lembakri. Ya. Jokowi udah pernah berapa kali? Ya. Oh, Jokowi udah ya? Udah, sering kemarin. Enak udangnya ya. Masa Pak Jokowi aja udah kita belum ya? Cuma benda-benda elektronik aja yang kita lem biru ya, tapi kalau untuk makan kita ke Lembakri. Lembakri ya, beda ya. Oke. Ini tempe belangong. Nah. Ya, dagingnya daging kambing. Dagingnya kambing. Seperti kuah gulai ya. Iya. Malah lebih dekat ke kuah tongseng ini. Iya. Tapi dia ada sayurnya juga, sayurnya sayur langka. Dan ini apa namanya? Cek wadah ya. Buah paya. Oh, buah paya. Buah paya. Oke. Okay. Direbus, kita coba. Sabar dulu, Pak. Ini enggak boleh hadir. Ini termasuk istimewa. Apa namanya? Direbus ya. Direbus itu adanya cuma hari khusus. Oh. Tapi ini di hari Minggu juga kita dapat direbus. Ya. Oke, okay, selamat menikmati ya. Ya, bon appétit. Ya. Nah, teman-teman, ini saya akan mencoba mencicipi kuah belangong. Ini daging kambing ya, sama dengan apa kayak tongsengnya ya, ya di Jawa ini. Gulai kambing dan bauke gulai kambingnya ya. Seger banget ini ya. Aku yakin orang yang suka kambing ya bakal makan ya kuah belangong. Iya, kuah belangong ini enak banget. Iya, kambingnya ya. Enak sekali ya.